No, no, slick back. That's what I said, slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named pimp named pimp named Slick Back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita mengeluarkan buku dan alat tulisnya. Terus, sampah yang ada di sekitar, jika ada, diambil untuk dibuang nanti ya, setelah pembelajaran selesai. Iya, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap! Baik, Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelas, mohon dibimbing untuk membaca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan presensi ya. Yang hadir mohon untuk angkat tangan. Ya, Bu. Haris? Hadir, Bu. Peninda? Hadir, Bu. Fatkur? Hadir, Bu. Hani? Hadir, Bu. Febi? Hadir, Bu. Wardah? Hadir. Aruf, ya, di semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki materi hari ini, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat terus ya. Amin. Sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu ingin tanya, ada yang ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Andalusia. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita udah belajar tentang peradaban Bani Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Nah, kira-kira ada ingat nggak Damaskus itu di mana? Di Suria. Dan Andalusia di mana? Spanyol. Benar sekali. Jadi Bani Umayyah di Damaskus dan di Andalusia itu adalah awal mula kejayaan Islam. Nah, pada masa di Damaskus itu, ilmu pengetahuan itu sangat maju. Nah, dan di Andalusia itu tidak mau kalah, jadi semakin memajukan ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan pada di Damaskus, seperti itu. Jadi, pertemuan hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu nggak? Benar sekali. Jadi, minggu ini kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Namun, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan selanjutnya, siswa dapat mengetahui kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui siapa saja tokoh-tokoh pada masa Bani Umayyah. Dan terakhir, ada siswa dapat mengetahui hikmah apa yang bisa diambil dari materi kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Seperti itu. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, kira-kira kalian ada yang sudah tahu apa belum tentang ilmu pengetahuan apa yang ada pada masa Bani Umayyah? Ada yang tahu? Ilmu kimia. Ada yang tahu lagi? Kedokteran. Matematika. Bu. Matematika. Sejarah dan bahasa. Ada lagi? Mas Haris? Sains, Bu. Sains.
Oke, ibu tamu dulu ya jawabannya. Nah, nanti dulu ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kebudayaan apa yang ada pada masa Bani Umayyah? Arsitektur. Kerajinan. Bangunan. Ada lagi? Organisasi militer. Oke. Baik, semua jawaban kalian ibu tampung terlebih dahulu dan ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini. Nah, nanti setelah ibu menjelaskan, kalian akan bisa mengetahui mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Ya, Bu. Baik, gue lanjutkan ya. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sangat berarti gitu. Dan muncullah beberapa ilmu-ilmu pengetahuan antara lain seperti yang ada di PPT dan ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Bapakku, silakan. Yang A, ilmu kimia. Abu al-Yasim Agus bin Farnas mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia tampan. Yang B, kedokteran. Abu al-Hasim al-Zahrawi al-Hijda menulis penyakit zina dan kelompok penyakit kulit. Dan sekali, ibu jelaskan ya, ilmu kimia itu ada, tokohnya ada Abu al-Yasim Agus bin Farnas, yaitu mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan gitu. Nah, ilmu kimia itu dasar dari ilmu farmasi yang masih ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran yang selanjutnya itu adalah Abu Al-Hasyim Al-Zahrawi, yaitu ahli bedah perintis penyakit telinga dan pelopor penyakit kulit gitu. Nah, selanjutnya ada sejarah. Bisa tolong bacakan enggak, Kenny? Yang C, sejarah. Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Kutiyah, karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yang B, bahasa dan sastra. Ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, juga seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Yang kedua ada Abu Amr Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Rabi. Karya prosa diberi nama Al-Aqid Al-Farid. Ia meninggal tahun 940 Masehi. Ya, benar sekali. Selanjutnya ada sejarah. Nah, di sejarah itu ada dua tokoh, yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Beliau salah satu yang memiliki buku yang berjudul Al-Tarikh yang meninggal pada tahun 852. Ada yang tahu nggak Al-Tarikh itu bahas tentang apa? Sejarah apa? Sejarah tentang kaitan dengan manusia. Ya, benar. Kurang lebih seperti itu. Al-Tarikh itu membahas tentang sejarah yang masih berhubungan dengan manusia yang zaman dulu seperti itu. Dan yang kedua ada tokoh Abu Bakar Muhammad bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Kutiyah yang karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus seperti itu. Yang D, bahasa dan sastra, itu juga memiliki dua tokoh. Salah satunya ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, juga yang tadi masuk di sejarah atau sejarah itu Abu Bakar Muhammad bin Ibnu Umar itu juga memiliki seorang sastrawan bahasa ahli bahasa Arab, nahwu, penyair dan sastrawan. Begitu. Yang selanjutnya ada tokoh Abu Amr Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdul Rahim yang memiliki karya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Begitu. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Bisa tolong bacakan Mbak Hani? Pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu A. Arsitektur, bangunan-bangunan masjid-masjid yang memenuhi kota, yang memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam pada setiap bangunannya. Yang B. Organisasi militer dikelompokkan menjadi tiga, angkatan darat,
Ani Al-Jun, Angkatan Laut Al-Bahiriya dan Angkatan Kepolisian. Ya benar. Jadi pada masa kebudayaan di Banyumas itu ada arsitektur, yaitu bangunan-bangunan pada masa itu tuh masjid-masjidnya sangat memenuhi kota gitu. Terus bangunan-bangunannya tuh gayanya tuh seperti gaya-gaya Persia, tapi nuansanya tetap Islam gitu bagiannya. Nah, terus yang bagian yang kedua itu ada organisasi militer. Organisasi militernya terbagi jadi tiga. Yang pertama angkatan daerah, angkatan laut, angkatan kepolisian. Ya, selanjutnya ada perdagangan. Mbak Ajeng, perdagangan setelah Bani Umayyah berhasil melakukan sebagian wilayah jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basra di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Yang B, kerajinan. Pada saat Khalifah Abdullah Malik menjabat di Lintis pembuatan tiras sebagai cap resmi pada pakaian Khalifah dan para pembesar pemerintah. Ya, nah selanjutnya itu ada perdagangan. Nah, setelah Bani Umayyah itu berhasil menaklukkan sebagian wilayah jalur perdagangan, nah perdagangan itu makin luas. Nah, dan ada ibu kota Barsah di Teluk Persia itu menjadi pusat pelabuhan yang sangat ramai dan makmur seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerajaan yang pada saat Khalifah Abdullah Malik menjabat itu dirintis pembuatan tiras. Kira-kira ada yang tahu nggak tiras itu apa? Semacam bordiran. Ya, semacam bordiran ini. Nah, pembuatan tiras, nah itu nanti cap resmi yang ditempelkan atau dijahit di pakaian khalifah atau pembesar pemerintah seperti itu. Nah, selanjutnya ada hikmah mempelajari sejarah pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Nah, yang pertama itu sikap mulia, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, percaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, tekun dalam belajar. Nah, setelah Ibu menjelaskan ini, kira-kira kalian bisa menarik kesimpulan nggak? Kira-kira pertanyaan yang Ibu ajukan tadi di awal itu, yang benar jawabannya apa? Pengetahuan adalah ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, dan bahasa sastra. Ya, agak keras nggak? Ya, ilmu pengetahuan ada? Ilmu kimia. Ilmu kedokteran. Ilmu sejarah. Dan bahasa sastra. Benar sekali. Dari yang tadi Bunda jelaskan ada? Nah, yang di kebudayaan ada apa saja? Arsitektur, perdagangan, kerajinan, benar sekali. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi ada ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra. Dan di kebudayaannya ada kebudayaan arsitektur, organisasi perdagangan, kerajinan. Ya benar sekali. Jadi kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak tentang materi yang udah Ibu jelaskan hari ini tuh seperti apa? Ada yang berani buat menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Mbak Febi, kesimpulannya? Kesimpulan pada hari ini, pada masa kemajuan Bani Umayyah muncul ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Antara lain ilmu pengetahuan itu ada ilmu kimia, terus kedokteran, ilmu sejarah dan bahasa dan sastra. Sedangkan kebudayaan itu ada arsitektur, organisasi militer, terus perdagangan dan kerajinan. Ya benar sekali. Dari apa yang dijawab oleh Mbak Febi itu benar sekali. Jadi di ilmu pengetahuan itu ada ilmu kimia. Tadi yang sudah Ibu jelaskan itu ilmu kimia itu ada ilmu terapan dan ilmu murni. Dan itu adalah dasar dari farmasi itu. Terus yang kedua ada kedokteran yang membahas tentang beberapa penyakit-penyakit yang pada saat itu sudah ditemukan. Yang ketiga ada tentang apa? Sejarah yang membahas tentang sejarah-sejarah manusia pada masa
lampau. Nah, yang keempat ada membahas tentang bahasa dan sastra. Ya, terus yang kebudayaan itu membahas tentang arsitektur yang pada saat itu bangunan-bangunannya, masjid-masjidnya sangat banyak di kota-kota, terus juga bangunannya bernuansa Persia dan tetap nuansanya Islam ya. Terus yang selanjutnya ada organisasi militer yang dibagi menjadi tiga, yaitu angkatan darat, kepolisian yang sekali. Yang ketiga ada perdagangan yang sangat ramai sekali, yang sangat berkembang seperti itu. Terus yang terakhir ada kerajinan yang membuat bordir ya, buat pakaian khalifah seperti itu. Nah, kira-kira dari materi yang udah Ibu jelaskan hari ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Oh, berarti semuanya udah paham ya? Iya. Berarti kalau ada ujian nilai kalian semua ya? Amin. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas ya, buat pendalaman di rumah. Nah, sekarang buka buku paket halaman 109. Nah, itu ada soal latihan. Nah, nanti dikerjakan yang A dan B ya. Iya, Bu. Nah, tulis jawabannya saja di buku tulis. Ya, masa di buku apa? Iya, Bu. Nah, ada pertanyaan buat tugasnya? Nyontek boleh nggak, Bu? Oh, nggak boleh. Harus jawab masing-masing ya. Tapi kalau nggak boleh. Nggak boleh nyontek, nggak boleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup. Oh, baik. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, cukup ya berarti. Nah, Ibu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberi sedikit motivasi untuk kalian. Intinya, kalian harus tetap belajar dan belajar, jangan malas belajar. Terutama untuk mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan pada masa generasi Umayyah. Nah, siapa tahu kalau kalian nanti udah besar bisa menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Itu. Amin. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya materi yang sudah Ibu sampaikan dan kalian terima bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk Mbak Fatur, mohon dipimpin doa di akhir. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika. Pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan hari ini semoga bermanfaat dan kalian hati-hati di jalan dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, Bu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.